merak blorok gue bertelur. Ada telurnya? Ada. Aneh ya? Emang gitu ya? Would you follow me? Kita mau panen nih bareng Iskandar. Kita mau ngambil telur, mau ikut gak? Panen telur merak. Meraknya bukan sembarangan merak lagi. Merak blorok gue bertelur. Udah banyak guys? Udah ada 4. Wow. Ada telurnya? Ada. Ada berapa? 4. Kita akan panen telur nih, telurnya. Lihat telurnya? Nih, 1. Empat. Mudah-mudahan telurnya jadi ya. Ini karena ini bertelur pertama ya, Is. Iya. Bisa jadi, belum sih, bisa jadi. Iya. Nih, nah ini. Ini dua orang yang, dua orang lagi. Suami istri nih. Coba dimasukin. Ya, bisa nanti. Berarti total ada 6, karena sebelumnya kita sudah ngambil 2 juga. Hah? Katanya si mutiara, ayam mutiara juga bertelur lagi ya? Iya, tapi di tempat tetangga. Kita ambil ya. Kita mau ambil. Ini sisain satu, Pak. Oh, di sisain satu ya? Iya, ini beli telur nanti bisa lagi. Bisa, udah. Udah biarin satu lagi. Jadi ada 9 tambahan telur ayam mutiara, tapi satu disimpan sana. Yuk, pegang menjak yuk. Katanya lagi ayam mutiara ada yang udah menetas ya? Ada, satu. Mau lihat nggak ayam mutiara anaknya kayak gimana? Yuk, kita ke sana ya. Thank you.
kayak mutiara tuh ternyata agak beda ya isi ya sama belum sama anak ayam biasa ya. Beda enggak lebih. Itu apa? Ini oh, kerotok. Ini buat ini. Emangnya. Yuk, Mam. Sedikit aja. Tuh dikasih Mam tuh. Oh. Wow. Tuh Mam tuh. Nih, jadi kalau dilihat anak ayam mutiara itu beda ya? Bukan. Beda. Kakinya lebih gede dari itu aneh ya? Emang gitu ya? Iya, lebih gede dari anak ayam biasa. Eh, itu tuh dari mukanya beda, bulunya juga beda. Warnanya. Iya. Kakinya yang paling beda adalah kakinya nih. Kakinya itu tak dulu ini lagi di film dulu. Kakinya itu lebih gede. Warnanya juga lebih orange kayaknya ya? Iya, warna lebih cerah deh. Iya. Oke, katanya kalau mutiara itu sekali bertelur kayak udah musim kawin gini bisa banyak banget. Entahlah ntar mau jadiin apa gimana. Ya udah oke, siap. Masukin lagi, Jaki? Ih, masukin sendiri. Cukup. Nih. Ah. Hari ini saya mau ngambil telur ayam mutiara yang kesekian kalinya dia bertelurnya di tempat tetangga. Ayo kita ambil. Berarti yang bersih itu baru ya? Ini yang baru, yang bersih nih, baru hari ini berarti. Berarti yang baru aja yang diangkat ya? Iya, ini yang kemarin kayaknya, sisain. Ini ada 4 butir, kita sisain satu biar nanti bertelur lagi di sini. Yuk kita taruh di inkubator. Nah, kita tutup. Kita periksa airnya dulu. Potnya kosong. Oh, masih ada airnya, masih banyak. Nah, sekarang kita mau ngambil yang baru menetas nih. Yang baru menetas hari ini. Kemarin tuh karena ini ya, kering. Iya, karena terlalu kering dah. Nah, ini dia anak yang kedua. Ini ada temennya. Oh, ada temannya. Nah, ini yang kemarin menetas di tangan. Ya nih, udah keluar bulunya. Udah keluar bulu-bulunya. Tuh. Bulunya udah keluar. Ini yang baru hari ini. Berarti udah ada kemungkinan telur yang sekarang-sekarang ini tuh bakalan fertil semua ya? Ya, kemungkinan fertil semuanya. Soalnya kan yang pas pertama-tama tuh kan lumayan banyak yang ya, fertil. Banyak ada 10, dia nggak fertil, nak. Nggak dikawinin. Dikeluarin ke, bisa di luar gitu, dilepas di luar itu pas umur berapa? Mungkin kalau ini satu bulan udah bisa keluar, udah bisa di luar ya. Tapi kalau untuk ukuran segini belum bisa? Belum, masih ini apa? Apa ya, masih rawan kalau kecil gini. Harus anget terus. Kalau misalkan dikeluarin nih pas umur segini nih, dia bakal ngikutin indukannya nggak? Kan indukannya nggak ada. Jadi berarti nggak bakal ngikutin dia, nggak, karena tahunya dia pas keluar kan kita yang ngurusin. Nah berarti bisa ngikutinnya ke orang malah bisa sama induknya
dia dipatokin, diserang sama indukannya, kadang nggak mengenal. Bahaya buat kalau misalkan keluarin. Iya, bahaya sama indukannya. Hari ini anakan ayam mutiara yang ketiga udah keluar dari telurnya. Pas kemarin pagi dia udah kelihatan gerak-gerak gitu, udah mau pecah. Pas ternyata udah 12 jam dia nggak ada pergerakan apa-apa, nggak ada perubahan, jadi dia nggak keluar-keluar. Paginya udah keluar, udah ketahuan, udah seperti ini. Nah sekarang kita pindahin ke inkubator penghangatnya, dan ada temannya juga yang kemarin. Nih. Berarti ini anak keberapa masih? Ini anak yang ketiga. Nah fisiknya antara anak ketiga dua sama satu itu ada perbedaan nggak sih? Ada banget. Nih satu. Nah ini ada teman-temannya nih. Yo, gabung. Nah, ini anak yang ketiga. Nah, ini yang pertama nih. Yang pertama, ini umurnya kurang lebih udah 10 hari. Ini yang kedua. Kalau yang kedua, 3 harian kan ini. Nah, beda banget kan. Ini kalau yang ini udah keluar bulu-bulunya. Nah, kita kasih makan dulu. Kita ambilin kerotok. Dan dia kalau nggak ditutup, udah mulai lari dia. Nah, ini makanannya. Kerotok. Gancur nih. Kerotok. Iya, biar sehat. Dia kan bulunya cepat berkembang kalau kasih kerotok. Mana yang baru kemana ya? Yang baru udah mau makan belum ya? Minta ayam dan kroto juga. Doyan. Bukan cuma burung ya? Bukan burung doang. Kalau cacing, maggot gitu dia suka. Kalau cacing doyan, cuma kalau maggot kurang tahu tuh maggot. Oh, belum pernah cobain juga sih. Ada yang baru belum mau makan ya. Assalamualaikum guys, hari ini kita akan panen telur ayam mutiara lagi. Kayaknya udah banyak banget, udah lebih dari 10 butir. Yuk kita panen sekarang. Bertelur tuh, pas banget tuh. Tuh, nah pas banget lagi bertelur. Ya, berarti kita tungguin dulu. Noh, bertelur noh. Ya. Ayam lagi bertelur. Terus gimana? Kita tunggu aja ya. Kita tunggu nyampe telurnya keluar baru kita ambil. Yuk kita lihat lagi. Bisa ya Bas? Ya.
Alhamdulillah, udah guys, udah banyak banget telurnya. Nih, ini yang baru nih, yang tadi nih, ini masih anget, ini masih anget. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Jadi ini yang ditinggal satu biar nanti dia ner lagi di sini. Indukannya nih, tuh yang tadi habis bertelur ada bertiga. Nah, ini jantannya yang betinanya yang tengah. Tuh jantannya dua. Nah, ini tadi yang menelur tuh. Yuk. Telur sendiri jadi ada berapa totalnya masih semua? Total semua udah 40 lebih. Tapi yang jadi anak kan baru 3. Biar stabil lembabannya. Nah. Nih lagi muter dia, lagi muter. Nah. Nah. Jadi mereka itu belum pernah berjemur dari menetas nyampe sekarang. Ini baru kali ini dia berjemur. Ini kira-kira berapa lama? Kalau baru ini nggak perlu lama-lama, paling sekitar setengah jam atau satu jam, tergantung trik mataharinya gimana. Kalau panas, udah panas banget ya sebentar aja. Jemur gini ngaruh nggak sih buat ke bulu? Ngaruh banget ke bulunya, jadi pertumbuhan bulunya itu lebih cepat, lebih bagus juga. Ini kemungkinan sih bulunya seperti itu karena dia belum pernah berjemur juga ya.